Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sobat zakat sekalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, yaitu siam puasa di bulan Ramadan selama satu bulan penuh. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shalawat wassalam mudah-mudahan tercurahkan pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri taulah dan kita semuanya. Baik sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, Ramadan ini adalah bulan kita untuk bulan berfastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kira-kira sobat zakat sekalian, apa kebaikan yang sudah Anda rencanakan? Nanti bisa tulis di kolom komentar. Nah, sobat zakat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan kita yang kita rencanakan di bulan Ramadan, sudahkah kita eksekusi? Ini menjadi tugas kita semuanya, tanggungan kita semuanya, target kita semuanya untuk memperbanyak amal kebajikan di bulan Ramadan. Nah, sobat zakat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang itu, tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui. Lantana lul birro, kita tidak semuanya tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebajikan, mendapatkan kebaikan-kebaikan hatta sehingga kita tunfiku mimma tuhibbun, menginfakkan apa dari harta kita, menginfakkan sebagian dari harta kita, terutama harta-harta yang kita sayangi. Jadi konsep utama dalam berbagi atau berinfak adalah menginfakkan harta-harta kita, sebagian dari harta-harta kita, harta yang kita sayangi, bukan harta yang sudah kita tidak sayangi lagi, apalagi sampai harta yang kita sendiri gak mau dan itu kemudian kita mau berikan kepada orang lain. Kalau kita, level kita masih memberikan itu adalah dengan harta-harta yang tidak kita suka, berarti level donasi kita itu belum sampai, level berbagi kita ini belum sampai kepada yang mengefek kepada pribadi kita, yang menghasilkan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak, pribadi-pribadi yang bertakwa. Karena pada dasarnya berinfak itu tidak hanya sekedar untuk membagikan sesuatu yang milik kita saja ke orang lain, tapi pada hasilnya adalah bagaimana kita bisa merelakan sebagian yang kita punya dan sebagian yang kita sukai itu kita pindahkan haknya kepada orang lain. Ini melatih kita untuk tidak menjadi hubud dunia. Kita ini menjadi suka dunia karena ini adalah penyakit-penyakitnya orang zaman sekarang. Penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Kita ini di zaman ini banyak terjangkit dengan kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Dan kita kemudian ditumbuhkan dalam diri kita untuk takut mati. Sobat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah atau infak adalah cara kita semuanya melatih jiwa-jiwa kita untuk tidak hubud dunia, untuk tidak terlalu cinta kepada dunia dalam artian yang kita menjadi enggan untuk memberikan santunan kepada orang lain. Tangan kita terlalu menggenggam untuk hal-hal kebaikan untuk kebaikan-kebaikan di masyarakat. Kantong-kantong kita ini terlalu rapat untuk kita sediakan budget-budget kita untuk berbagi dengan sesama. Sobat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah
tempat atau madrasah yang paling pas untuk melatih otot-otot kita berbagi, untuk melatih setinggi apa kebijaksanaan kita dalam mengelola harta-harta kita. Sebab zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk menghapuskan derita-derita orang-orang miskin, membahagiakan anak-anak yatim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.